Hi girls, aku Rebecca Klopper dan sekarang mau main The First Time I. Titik. Memori pertama. Sebel deh. Apa ya? Memori pertama dari aku lahir. Aku enggak ingat sih aku lahir. Yang enggak aku lupain adalah dulu aku anaknya ngambekan. Enggak sih, tapi pokoknya kalau aku marah aku bakal diem dan aku bakal duduk. Jadi aku pernah marah nih di airport Dubai, tempat transit kan, jadi rame banget orang dari mana-mana. Terus aku duduk di tengah airport, terus gak mau disuruh pulang tapi ngambek gitu loh. Nangis, tapi duduk aja di tengah situ. Terus aku pernah ngambek juga, tapi di mall, terus aku ngumpet di lemari gitu, terus aku hampir hilang. Maluin ya, maaf ya mama. Oh. Cita-cita pertama aku dulu adalah menjadi guru. Karena simpel aja gitu. Kayak dulu tuh pilihan cita-cita guru, apa sih, guru, pilot, dokter, apa gitu. Pokoknya cuma ada 5 atau 6 gitu kan. Sekarang kan banyak banget kan udah ngerti. Tapi dulu tuh kayaknya guru aja. Karena dulu aku, waktu dulu banget nih, suka belajar dulu. Jadi pengennya ngajar gitu. Sekarang enggak sih. Pacaran kayak kayak cinta-cinta monyet yang anak-anak. Pertama kali aku pacaran SD deh. Gak usah ketawa dong. Tapi itu kayak ya udah pacaran-pacaran BBM tau gak sih, yang kayak ntar ada namanya di status, terus jalannya kalau di sekolah aja, sudah gitu-gitu aja sih. Akhir-akhir sih kayak kelas 5, kelas 6. Padung banget ya. Yang kamu ingat, apa yang pertama kali diajarkan orang tua? Apa ya? Diajarin apa? Gak tahu sih, aku kayaknya dulu diajarin sama guru les. apa ya? Bingung banget. Paling sih kayak gak tau, aku bingung banget. Gak boleh ngambekan kali ya dulu. Pas awal-awal syuting soalnya aku tuh masih kecil kan. Jadi kayak mood banget, moodian banget. Terus kayak apalagi kalau baru bangun tidur nih. Jutek aja, kayak gak mau ngomong sama orang, gak mau ngobrol, terus mukanya kesel banget. Terus ya itu diajarin, aku gak boleh gitu ternyata. Jadi kayak harus lebih jaga image aja gitu. Kegagalan pertama aku dulu, bukan pertama sih, tapi yang aku inget ya. Gak apa-apa gak sih? Kita curang aja sama game ini. Kegagalan aku dulu waktu awal-awal casting. Aku juga sempat kayak casting iklan gitu. Dan itu lagi kayak rame banget. Dan belum mulai udah gagal gitu, soalnya dia nanya gitu, nawarin, kamu suka nggak sama produk ini? Terus aku bilang enggak. Terus ya udah, terus kayak ya udah kamu keluar aja. Oke. Okay. Mah, udah selesai gitu. Ternyata aku harusnya bohong gitu. Jadi nggak dapet iklannya. Oh. Jangan lupa saksikan Anak Garuda mulai 16 Januari 2020 di seluruh bioskop kesayangan Anda.